Assalamualaikum, what's up guys, it's Fauzan here. So tiba-tiba tadi aku macam rajin lah nak masuk office aku sebab tak lama lagi aku kan bercuti panjang. Dan aku jumpa satu buku ni, and then aku terus malas untuk tengah. But anyway, itu adalah Read This Journal by Carrie Smith. Is it Carrie Smith? Yeah, Carrie Smith. Dia dihadirkan kepada I by Mimi Shafinas. Yeah, one on one friend. Lama tak jumpa dia. Aku tak tahu apa dia buat sekarang. So Mimi, if you watch this, I hope you are doing well and I miss you. Apa-apa lepak. So yeah, dia ada bagi card. Well, birthday card. May the force be with you. Little David here, so cute. And then dia tulis to the most annoying person I ever met. Happy 22nd birthday, Shafinas. Then dia letak note juga kat sini. Sorry, tak tahu nak bagi apa. Since aku tak jahat nak buka lagi buku ni, I check kat first page. Aku rasa kau lagi kreatif, babak ni. Oh, so cute. Well, thank you Mimi. 3 tahun lepas kau bagi buku ni, and aku simpan tak buat-buat. So I hope kali ni aku dapat buat dia sehebat-hebatnya. Dan bukan jahat buku ni. Thank you very much Mimi. And yeah, jom kita jahat dalam buku ni. Wrap This Journal. To create is to destroy by Carrie Smith. Yeah, jom jangan dalam buku. So sementara tu aku nak menuju ke The Mines untuk jumpa kawan aku seorang ni. And yeah, tengah-tengah tu mungkin kita akan cuba rosakkan 1-2 page. Jom, ciao. Alright, aku dah sampai kat The Mine. So sebelum kita jumpa memang aku, kita buat satu lah daripada buku ni. So the first one is, tak tahu korang nampak ke tak, fill this page with circles. Okay, tu senang. Jom buat. Aku tak tahu apa aku buat, aku main bedal je. Sekejap, kawan aku pun dah sampai, dia dah tunggu. Sekejap Najmi, aku buat sekejap. Okay, aku naik. Kelilin, kelijau pula. Sorry lah, aku asyik terpandang monitor eh. Sorry eh, kalau mata aku melilau. Just beritahu aku asyik nak pandang monitor je. Relax the screen. Aku nak tahu lah benda tu kan. Oh, aku rasa okey lah kot. Kan? Ni hasilnya. Tak tahulah apa jadi kan. So ya, yeah, aku rasa seronok kat. Tak ada lah, macam I think it's a really great stress reliever kan. Tak macam fidget spinner. But yeah, seronok kat buat. Dia macam, macam tak puas. Dia macam boleh lepas geram tu kat situ, pusing-pusing buat circle banyak. So nanti kita buat lagi. Jom kita jumpa member aku. Okay, cah. Yeah. Oi, oi. Happy birthday to you. Happy birthday to you, bro. Feel lah berapa tu? Thank you. Chat. Sihat. Ini nampak gas sihat tu. Enggak sihat, turun 2 kg lagi. Udah turun 2 kg ya? Aku pergi aja tak apa lagi. So kawan aku dia sibuk sikit, tu tak nak lepak sangat. So kita terpaksa balik. Kita, aku terpaksa balik. Aku akan teruskan rosakkan buku ni kat office. Dan kita akan buat satu atau dua lepas ni. Jom kita cari mana yang best. Chew on this. Warning, do not swallow. Aku lagi gigit macam mana ni doh. Aku patut koyakkan dulu ke? Cuba gigit. Cukup kot, tak payah banyak. Kira aku dah jalan lawan sikit. Okay, kita cari yang lain. Kita suruh koyakkan dan crumplekan.
Oh yeah. Ni. Last one, kita cari sebelum kita naik atas. Mana best eh? So last one yang aku rasa kita boleh buat sekarang ni adalah a place for your grocery list. So aku tak ada selalu masak, but aku harap benda-benda ni aku boleh dapat lah untuk barang dapur aku. So aku suka spaghetti, first aku nak spaghetti. Spaghetti, aku tak ingat macam mana spaghetti, apakah. So of course kuahnya, apa lah? Bolognese kan? Bolognese lah kan? Aku nak pizza tu. Then aku nak bawang, onion. Pergi best. Pergi lah. Nak roti lah, roti je sedap. Then aku nak pergi lah, chocolate syrup. Air-air tu, air. Aku kopi lah, kopi lah. Kopi eh, no, aku nak aku tak ingat nama dia. Aku tak ingat. So kita tak kopi lah. Kopi eh. Kopi O. Kopi lah kan. Betul aku buat lah apa-apa. So alright. Siap. Grocery list aku. Tak tahu nampak. Tak nampak kan. Tapi aku dah sebut. Korang dengar. Okay. So kita jumpa kat atas nanti. Ciao. So yeah, kita dah kat office balik dan aku nak teruskan jalan aku, but then before that aku makan jap. So kita cari place yang mungkin aku boleh fotokan dengan makanan aku. So yeah. So yeah, this one dia suruh aku document your dinner. So dia suruh aku rub, smear, splatter your food using this paste as napkin. Makan jap. Selalu gosok aku macam tu meh. Kena foto gila tu. Sekejap aku pakai semua tangan je. Jalan IDA satu. Yeah. Hotel. So yang seterusnya, dia suruh colour outside of the lines. So colour kita highlighter yang ni. So yang next dia suruh draw with glue. Jom kita tengok. Pada pegang sini, kita try. Oh, a few moments later. Aku tak rasa gam ni akan kering dalam masa yang terdekat. Kena tukar tempat lain. Lose this page, throw it out, accept the loss. So dia suruh lose this page, throw it out, accept the loss. So, the next one is close the journal, write or scribble something on the edge. Kita guna apa yang ada lah. So, I write my name. Kenapa pink? Flags pink. So, the next one is journal golf. Number 1, tear up the beige crumpled into a ball.
Number 2, place a journal into a triangle shape. And number 3, hit or kick the ball through the triangle. Allah. 2 hours later. So the final one will be to suruh aku tulis backward, right backward. Aku tulis balik ni, aku nak tulis banyak sikit, aku baca. So sekali aku nak ingin sampaikan terima kasih kepada Mimi sebab bagi aku buku ni, awesome gila. Thank you so much. Ingin nak terima kasih kepada yang tengok video-video aku ni sebab aku akan berehat jejak. Sebab aku akan pergi ke Mekah 21 hari malam ni. Kalau ada apa-apa salah ke, salah kata ke, kena terkuris hati ke, salah makan ke, harap maafkan. Dan doakan aku dan family selamat pergi dan balik. Kalau ada apa-apa doa ke salam yang tak aku sampaikan, jangan sepi kan. InsyaAllah aku akan cuba selain mungkin kirimkan ingat semua dan kita. So ya, itu je. Dan aku akan berehat. Jumpa masa Oktober nanti.